lari. Abah dah mengamuk tu. Balik! Main badminton dengan Najib. Kan lebih bagus. Lalu Nita! Mak, tepi sikit. Jaga keadaan. Ya! Tak selek-selek nak kena mengah dia. Najib, tepi! Pergi sana! Masuk dalam lubang tu. Alamak! Masa kita keluar tadi memang tak ada orang ya, Alan. Semua orang dah tidur dah. Haa, macam ni lah bagus. Pandai kau suruh pancing aku kat sini. Jom tengok macam mana aku buat. Haa, macam Alan. Lawa tak pancing aku ni. Kali ni aku nak pancing bapak segera keli pula. Dari mana asal badminton, bah? Dari India. Tapi diorang cakap dari negeri orang putih. Pembohong diorang tu. Okey dah. Jom lah. Alamak. Nanti. Apa sebab pun. Jangan bising. Kejap lagi aku lari. Aku nak kau ikut aku dari belakang. Kau pegang belakang aku, kau ikut je. Tutup mata tau. Eh, apa hal ni? Ih, ikut je lah. Okey, Alan. 1, 2, 3. Lepas tu, bila diorang dah pandai main, baru diorang cakap badminton tu diorang punya. Ya, apa hal ni? Dia seram je. Kau nampak apa pun? Ih, takut. Hah? Mak! Pun, kau nampak apa? Cakaplah. Aku nampak harimau. Hah? Harimau? Oi, apa lagi terjegat tu? Eh, tunggu aku. Eh, kau tak takut ke, Bun? Itulah kau. Aku suruh lari tadi, lari je lah. Ini banyak tanya pula. Eh, apa kau tersenyum pula? Rimau tu tak kejar ke? Dia kejar. Mungkin dia boleh perasan kita kat sini. Tu kita baliklah. Aku dah takut ni, Bun. Tak maulah. Kat rumah pun ada harimau. Betul ke, Bun? Nakanya si Miss Bun. Dia tipu adik dia. Tidakkah dia tahu bahawa menipu itu perbuatan yang negatif? Macam mana harimau tu berada kat rumah pun? Aku tak percaya lah. Oh, tak percaya ya? Jom pergi tengok. Ha, apa lagi? Lekaslah. Jom kita tengok. Tak maulah. Jangan. Jangan. Tak mau. Tolonglah aku pun. Jangan bawa aku. Ha, tahu takut. Tak nak sudah. Jangan banyak tanya. Ikut je. Macam mana kat rumah kita ada harimau kan? Heran aku. Sebenarnya yang kat rumah tu anak harimau gemuk tau. Yang kejar kita tadi tu bapak dia. Oh, barulah aku faham. Agaknya bapak harimau tu tadi kejar anak dia. Bukan kita. Ha, pandai pun kau, Alan. Bila dia jumpa anak dia nanti, harimau tu mesti masuk hutan balik kan? Tak apa, itu nanti bapak kita yang urus. Apa tu? Ada apa, Bun? Macam je kau ni. Bunyi benda lari kan? Aku pun dengar tadi. Harimau tu datang balik ke, Bun? Bun, kau sihat ke? Apa yang jadi dengan kau ni? Dia jatuh. Dia lari. Apa dia, Bun? Siapa lari? Siapa jatuh? Kau nampak rimau ke? Aik, rimau boleh panjat pokok? Siapa kata rimau? Aku kata dia jatuh pokok. Muka dia berbulu. Muncung dia panjang sejengkal. Mungkin hantu siang. Alan takut. Lari!
Eh, tunggu aku, Alan. Alan, tunggu aku. Alamak, ikan aku. Mana boleh tinggal ikan ni? Alan, aku yang Alan. Datang tadi di dekatan siang. Ada ke patut? Hah? Lah, monyet rupanya. Aku ingatkan apa tadi? Hah? Aduh. Aduh. Perih juga kulit aku terseret. Ah, ini rezeki aku ni. Ambil kau. Oh, jadi kau lah yang curi ikan aku siapa ni? Kali lagi aku nampak kau. Lagi 10 batang gigi kau kecabut. Yang kau langgar aku apa style pun. Mata kau letak kat mana? Sakitlah. Maaflah, Alan. Aku tak sempat nak break tadi. Ya, Alan. Monyet tu lah yang aku nampak kat sungai tadi. Kau memang sengaja nak takutkan aku, kan? Habis, rimau-rimau tu semua tipu lah. Memanglah. Mana boleh ada rimau kat rumah kita? Tak sangka aku. Otak kau ni lembab juga ya. Aku saja nak uji keberanian kau tu. Ahahaha. Tak guna kau, Bun. Mati-mati aku ingat ada harimau. Sanggup kau tipu aku eh? Kalau aku tahu, aku tak mau ikut kau hari ni. Ahahaha. Sekati kau lah, Lan. Kalau kau tak nak ikut, nanti kau juga yang menyesal. Tak habis-habis dengan ikan itu. Ajib ada nampak, Bun? Tak. Tapi pagi tadi ada Haji nampak. Memanglah. Pagi tadi Abah pun nampak. Haji ingat diorang pergi mancing ikan lah, Abah. Betul ke diorang pergi mancing, Haji? Betul, Abah. Hah? Cuba apa tengok? Siapa tu? Lan, apa ada kat langgang lah. Tak apa. Jalan pelan-pelan. Nanti meruk lah. Bun, Alan. Jangan bergerak. Tunggu kat situ. Alan, apa? Hah? Korang ni memang suka sangat bagi Abang Nek Dara. Jom kita lari, Bun. Tak apa. Kita terima aje. Berani buat, kenalah berani tanggung. Alan, inilah bapa harimau yang aku cakap tadi. Tengok anak dia. Gemuk tak? Sudahlah, Bun. Jangan sebut pasal harimau tu lagi. Mana korang merayap satu hari ni, ha? Ikan? Mana kau dapat ikan ni? Abah kata bila petang-petang belah tebek minten kan? Yang kau pergi memancing ni apa pasal? Apa faedahnya memancing tu, ha? Kau nak jadi nelayan ke? Sekarang kau jalan soalan Abah ni. Tiap-tiap petang mesti buat apa? Main badminton, Bah. Tapi, Bah, kalau Abah bagi ibu pancing ikan, Abah tak payah pergi pasar beli. Apa? Kau ingat Abah dah tak ada duit lagi nak beli ikan, ha? Aduh! Au! Oh, sakit! Teringat masa aku kena dengan bapa aku dulu. Perih dulu! Sudah. Pergi masuk mandi. Badan korang pun dah bau. Ini mesti dari pagi tadi belum mandi ni. Tengok Ajib. Dah mandi, bersih, wangi. Tak payah suruh pun. Ahahaha! Taklah busuk macam buah ikan kan, Abah? Tengok tu, Alan. Berani dikutuk kita. Dah, Ajib. Abah nak masuk dulu. Kalau ada orang tak mandi, report ke Abah. Yelah, badan dia bersih, wangi. Tapi dalam perut dia, busuk. Macam perut ikan kembung. Betul lah, Tuan Lan. Abah, dia orang gelakkan lagi. Tengok dia orang, Abah. Apa lagi dengan budak-budak ni? Hei, korang nak kena lagi ke? Asyalan, Abah putar balik. Itulah kau, Bun. Siapa suruh je budak gemuk tu? Abah suruh buat apa tadi, ha? Yang korang kacau lagi aja apa pasal? Tak cukup lagi kena tempeling? Tak ada, Bah. Kita orang memang nak pergi mandi dah. Tiba-tiba Ajib yang ajik kita orang dulu. Betul, Bah. Takkan kita orang nak cek pasal? Betul ke Ajib yang cari pasal dulu? Mana ada, Bah. Ajib suruh dua mandi. Lepas tu dua ajik Ajib. Hish, dah lah tak dengar cakap Abah. Lepas tu pandai pula menipu. Bun, baik kita nangis.
Kau tak, abang boleh tengok kita lagi. Ya ke? Dah, Jip. Jom masuk dalam. Betul, Alan. Kau punya akal selalu bagus, Alan. Kalau tak, naya kita. Lagi, Bun. Jom kita balik. Kau jangan naik je aku, Bun. Sebaik aku suruh kau berbuat nangis. Kau tak nak air kita tadi. Yelah, yelah. Ih, air kolam ni keruh lah. Ni mesti ada orang berkuban dalam ni. Kalau tak, takkan keruh macam ni. Ajib lah tu. Siapa lagi? Ih, kau ni. Sikit-sikit ajib. Keruh pun keruh lah. Terjun je. Nanti kejap. Eh, ikan ni macam dah tak gerak je. Woi, bangun. Bangunlah. Bangun. Alan, cepat ambil air dari kolam. Kita mesti selamatkan ikan ni. Hah? Alamak, mana gayung ni? Hai, manusia ni. Lambat sangat cari air. Kan ku mati kan? Okey, air datang. Fuh, lega sikit. Kalau aku mati tadi, korang juga yang rugi. Haa, seronok rasanya aku dapat selamatkan nyawa ikan ni, Alan. Rasa macam dah berjasa kepada negara pula. Habis, siapa yang cari gayung tu air? Barulah rasa syok sikit nak berkubang. Satu, dua, tiga! Dia tengah menyiasat ke ni? Aduh, tak guna betul dorang ni. Aku dah agak dah. Mesti Bun dengan Alan. Apa kau sini? Pergilah. Lalu! Syoh! Kau degil ya? Hei Bun! Kau dengar tu? Bunyi apa? Tak dengar pun. Fuh! Syoknya diorang berenang. Cemburunya aku. Woi Bun! Alan! Bukalah! Aman buat mana juga! Itu Aman kan? Yelah, apa dia nak ha? Aku rasa baik jangan buka pun. Nanti kalau abang tahu, kita bawa Aman mandi sekali, habis kita. Cis, apa lagi kau nak? Lebih baik kau pergi sekarang. Kalau tak, kena kau karang. Budak ni, tunai-tunai jari kat aku pula. Nak kena dia ni. Hai, wacah! Ambil kau! Tak apa. Kau main kungfu ya. Nanti aku dapat peluang. Jaga kau. Oh, itu sebenarnya kerja kau ya. Jaga kau. Aduh, deh, nak kena dia ni. Mana kau nak lari, ha? Kau patut aku ya. Kali ni, aku nak patut kau pula. Aman! Aman buat apa tu? Ya Allah! Ansel kesayangan Mak ni! Apa Aman dah buat kat Ansel ni? Dia patut kaki Aman dulu! Abah! Abah Anu! Itulah kau! Aduh! Sakitnya! Apa ni Bun? Kau nak gerak tu? Pelan sikit! Sekarang apa dengar? Naya kita! Dahlah tu Alan! Aku nak keluar ni! Aduh, sakitnya. Yelah, aku dah keluar ni. Yang kau temenun lagi kat badi tu kenapa? Aku tengah fikir kat mana nak suruh ikan ni. Biar je lah ikan tu kat sini. Apa salahnya? Mana boleh. Abah jumpa nanti.
Kepala kau sakit lagi ke? Sakit, Bun. Rasa macam dah berlubang ni. Shh. Apa sah, Bun? Kau terkejutkan aku je. Shh. Diam. Aku rasa Abah dah ada kat pintu ni lah. Yelah, Bun. Aku pun dengar bunyi orang berjalan kat luar tu. Mak! Bun! Harimau! Mengarutlah kau ni, Alan. Oh, ini kerja korangnya. Kalau Abah tahu ni, baik korang berhenti sekarang. Shh, tolonglah Kak Ita. Jangan beritahu Abah. Apa Kak Ita dengan Aman buat kat sini? Ni ha, Aman ni. Adakah dia pergi dalam kepala angsa tu? Aman, kau nak tanya apa tadi? Sebenarnya Aman nak tanya, boleh tak kita pukul binatang? Boleh, dengan tak boleh. Tengok keadaan lah. Cakap je lah boleh atau tak boleh. Kan senang, nampaklah. Baik kau tanya Abang. Aman, shh, jangan beritahu kat Abah. Aman bukan nak beritahu Abah lah. Aman nak tanya pasal tadi tu je. Lega aku. Kak Ita, mari sini kejap. Apa kena, Bun? Kau nak apa? Sinilah, masuk kejap. Apa hal ni? Korang ni ada-ada je. Tu, Kak Ita tolong sembunyikan boleh tak? Ikan keli. Masak lemak sedap ni. Bun, Kak Ita tak beritahu Abah ke? Aku yakin Kak Ita tak beritahu Abah. Dia bukan macam Ajib. Apa sah nak sorok pula? Tadi Abah dah marah kita orang memancing. Itu sebablah kita orang nak suruh. Abah marah pasal korang tak berlatih badminton. Bukan pasal korang memancing. Tak apalah. Nanti Kak Ita bagi je terus kat Mak. Lega hati aku, Alan. Ikan tu Kak Ita dah ambil. Bun, betul ke Kak Ita nak bagi kat Mak? Kira okeylah tu. Biar Mak masak. Kenapa dengan kau ni, Alan? Kalau bagi kat Mak, mesti Abah tahu punya. Kau tak payah risau, Lalan. Malam ni kau mesti seronok punya. Fuh, sedap ikan keli masak lemak ni. Siapa beli ikan keli ni, Kina? Ita beli tadi. Wah, sukanya saya masa Haji Sidik makan ikan keli tu. Yang menarik tu, dia boleh tak perasan ikan keli tu Bun yang pancing. Kamu semua tengok, akhirnya Haji Sidik makan juga ikan yang Bun pancing. Biarpun Haji Sidik tak tahu, tapi Bun mesti tersenyum bila lihat bapanya seakan-akan merestui apa yang dia buat. Itulah, nak jadi bapak ni senang. Tapi nak jadi bapak yang baik, tu yang susah. Seorang bapak tu samalah seperti pemimpin. Cuma dia ni pemimpin keluarga. Betul tu, Reket. Seorang bapa ni, jika terlalu garang atau tegas, takut nanti akan menyentuh perasaan anak-anak. Tapi kalau terlalu lembut pula, silap-silap anak yang bakal pijak kepala. Yelah, Gelanggang. Seorang bapa tu tak bolehlah menganggap seorang anak yang nakal tu tak boleh mendatangkan hasil kepada keluarga. Betul tak? Betul tu, Shuttle. Patutnya, dia mesti kaji dulu perangai anak-anaknya. Barulah boleh buat keputusan. Jangan sampai kata-kata dia tu akan termakan diri sendiri. Sudahlah. Yelah, contohnya seperti yang engkau ceritakan tadilah. Betul tak, Gelanggang? Cerita ni belum habis lagi. Pada malam tu, sebelum Sidik dan Kinah nak tidur... Sampai sekarang saya masih terasa masak lemak ikan keli tu. Bila masa pula si Ita beli? Entahlah. Sebenarnya, masa saya tengah masak petang tadi, tiba-tiba aja Ita datang bawa baldi penuh ikan. Katanya dia beli ikan tu. Hmm? Iya ke?